Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong mewong. Oke, salam satu jiwa untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Boso Walian atau Osok Kiwalan. Nah, teman-teman Aremania, Aremanita sudah gak asing lagi dengan bahasa Walian ini. Nah, untuk lebih lanjutnya mari simak video. Nah, sebelum kita lanjut pada video kali ini, alangkah baiknya teman-teman pastikan sudah subscribe channel ini, karena dengan subscribe teman-teman membantu channel ini terus berkarya. Oke, salam. Boso Walian atau Osok Kiwalan merupakan bahasa khas daerah dari Kota Malang. Nah, ciri dari bahasa ini bahasanya terbalik atau membacanya terbalik dari belakang ke depan. Nah, sedikit unik untuk kita pelajari. Namun sejatinya bahasa ini sangatlah mempunyai sejarah yang panjang. Nah, bahasa Walian atau Osok Kiwalan ini pertama kali muncul di saat masa perjuangan melawan penjajah. Pada masa itu, Belanda mempunyai banyak mata-mata orang pribumi. Karena komunikasi ataupun bahasa sudah dipahami oleh orang-orang pribumi, jadi para pejuang pada waktu itu berinisiatif membuat bahasa baru atau bahasa yang tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, itulah bahasa Walian atau Boso Walian. Nah, Boso Walian akhirnya digunakan untuk sandi rahasia ataupun komunikasi antar pejuang pada masa waktu itu. Nah, kemudian lambat laun bahasa Walian ini digunakan oleh masyarakat Malang dan khususnya digunakan juga untuk Aremania. Nah, pasti kan teman-teman Aremania sudah gak asing lagi dengan bahasa Walian ini. Lalu seperti apakah Boso Walian itu? Mari kita lihat contohnya. Ah, yes. Umak Genaru Ongis Nade. Seperti itulah Boso Walian. Sedikit unik kan teman-teman. Tapi sebenarnya bahasa Walian ini tidak semuanya loh harus dibalik. Jadi ada beberapa bahasa yang penjes, ebes, memes. Oke, jadi itulah Boso Walian itu. Boso yang berasal dari Kota Malang atau ciri khas orang-orang Malang. Nah, dari Boso Walian ini kita mempelajari bahwasanya jangan sampai kita meninggalkan bahasa daerah kita masing-masing. Yang daerah Banyuwangi jangan sampai meninggalkan Boso Usinya, yang daerah Jember jangan sampai meninggalkan bahasa Pandeglangnya. Ayo kita bareng-bareng melestarikan Boso daerah masing-masing. Jangan malu, gak usah minder dengan bahasa kita masing-masing. Nah, kita harus melestarikan teman-teman, jangan sampai bahasa itu punah karena kita tidak mau melestarikannya. Seberapapun bahasa kita, apapun sejelek apapun bahasa kita, ingat kita lahir dalam daerah tersebut, kita berasal dari daerah tersebut. Oke, jadi minta tolong untuk teman-teman Aremania, untuk teman-teman supporter yang ada di Indonesia, kita harus melestarikan bahasa masing-masing. Nah, mungkin itu saja video kita kali ini. Ya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menerima kritik dan sarannya untuk perbaikan channel ini dan untuk terus menjunjung channel ini terus berkarya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena dengan subscribe teman-teman dapat membuat channel ini terus berkarya. Oke?
Oke, salam satu jiwa untuk kita semua. Salam Omniwong dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it meh meh meh?